Jadi kan saya akan menggunakan kertas ini, kertas akuarel atau kertas cat air 300 gram dengan tekstur rough atau kasar. Nah, kertas ini akan saya tempelkan di papan. Papan. Ini sebenarnya dalamnya adalah MDF yang saya lapisi dengan spotlight. Saya lapisi dengan stiker atau spotlight. Nah, caranya menempelkan kertas ini dengan papan yaitu dengan isolasi. Dengan isolasi kertas ini agar tidak menutupi bagian depan, saya memberikan isolasinya di belakang seperti ini. Nah, caranya kita potong kira-kira segini, terus kita tekuk begini. Nah, lalu kita pasang di pojok-pojoknya. Nah, saya pasang di pojok ini. Nah, ini saya pasang di pojok-pojok dan di tengah. Oke, kita pasang di kertasnya. Oke, teman-teman ya. Oh.